up lor, selamat datang kembali di channel Pai Jove Plot. Oke, jadi aku kedatangan device ya. Ini sudah lama sih sebetulnya ya. Jadi ini UPods V2 ya, udah lama. Tapi aku mau kenalin ke kalian lagi. Kenapa adanya UPod ini? Karena berawal dari misi memberikan kesempatan kepada masyarakat rokok untuk masyarakat merasakan manfaat dari vape, maka saya menciptakan sebuah karya inovasi berupa UPod ya, alat penikmat alternatif hasil tembakau lainnya. Aryo Ardianto, yoi. Jadi ini buatan anak bangsa ya. Untuk desain, untuk fungsi, untuk cara merasakannya, ini dia yang memikirkan nih, Om Aryo Ardianto. Dia juga sebagai salah satu dia ketua APVI Indonesia ya. Jadi cara aja di Instagram nih, @upod.id ya. Jadi switch it www.upod.id. Jadi ini model UPod V2. Jadi ada yang versi pertama. Jadi ini diperbarui agar ini rasanya lebih enak gitu ya. Jadi ini bahannya aluminium alloy dan PCTG, kapasitas baterai 250 mAh. Jadi untuk sehari mungkin ya. Daya tahan 2 ohmnya. Dan PT UPod Karya Indonesia Jakarta Indonesia nih. Best, warna gunmetal. Dan aku dikasih si cartridge-nya juga nih. Nah, ini harusnya yang dicontoh ya, bahasa Indonesia. Kalau karya anak Indonesia ya harusnya bahasa Indonesia. Nah, wah, sama aja ininya juga bahasa Inggris. User manualnya tetap bahasa Inggris. How to fill, how to use, warning, dan UPod. Kalau untuk UPod sih seperti itulah ya. Chargernya sampai 1 jam ini ya. Chargernya hingga 1 jam dia pasti penuh. Jadi ketika sudah 1 jam kalian harus cabut ya. Kalau kalian kasih 2 ampere di cas untuk berlama-lama gitu semalaman, wah pasti cepat rusak sih. Overpushingnya flush to temps protect-nya ya. Jadi kalau short dia akan berkedip. Dan on ya seperti itu aja sih. Jadi di sini device-nya nih ya. Lucu sekali, imut-imut kecil, mengingatkanku dengan pot yang sangat-sangat ya saya dambat-dambatkan ya tadi dulu. Ada salah satu pot ya. Bentuknya sama nih. Warnanya sama, hampir gunmetal, cuman bawahnya bentuknya beda. Kalau itu kotak, ini agak groove gitu ya. Kecil, simple ya. Nah, ini cartridge-nya. Ini bisa direfill. Yang bikin beda itu adalah cartridge-nya bisa direfill, you know. Cartridge-nya bisa direfill. Kalau yang itu enggak bisa. Jadi ini 2 ohm ya. Kalau ini 2 ohm. Dan ini untuk flavor bisa, atau untuk manis, atau untuk TH ya. Tapi aku ngasih nanti liquidnya nih, pot friendly 12 mg. Ini pasti 50-50 Red Bull ya. Dan cartridge-nya sama sih, dua ini sama. Langsung aja kita cobain ya. Jadi kalau cara pemasangannya untuk pengisian liquid, dicopot nih karetnya ya. Tinggal dibuka. Karena saya suka varian tobacco, saya isi tobacco. Kalau kalian suka rasa buah, ya kalian isi buah. Tapi ingat, yang pot friendly atau yang untuk salt ya. Kalau ini sih pot friendly, nikotinnya macet. Dan ini 50-50, aman gitu. Sudah simple. Jadi tinggal pasang dan tinggal tungguin aja ngeresap. Resapannya ya cukup cepet loh ini. Resapannya cukup kenceng loh ini. Flavornya udah kerasa tuh. Kingship. Keren cuk. Ini pertama kali aku puff si UPod. Mari kita kasih impression. First impression. Dari kalau untuk potnya, ya aku sih sangat-sangat suka ya. Enggak terlalu ribet dan gampang bawanya ya.
simple bisa diisi ulang itu yang penting ya. Kalau yang pot-pot yang lama-lama itu cuman ya kalau kalian harus beli cartridge juga. Kalau ini sih bisa diisi ulang, itu yang harus kalian tahu. Jadi kalian bakal hemat untuk pembelian liquid dan cartridge. Yoi. So langsung aja kita cobain Uport V2. Uport. Kok tidak berkeluar asap? Kenapa? Apa ada plastiknya? Oh tidak, memang belum ada asapnya. Nah, kena nih, nikotinnya kena, tobacco-nya kena. Ini sensasinya kayak rokan beneran, cuy. Fuck man. Yang aku suka itu karakternya kering ya. Karakternya kering. Ini aku suka ya karakter. Karena kalau aku suka pot itu pasti karakter yang kering-kering. Kalau enggak kering pasti aku enggak suka. Jadi kering terus enggak oversweet ya. Terus nikotinnya itu nyampe banget di tenggorokan sama dada. Jadi TH-nya nih menurutku mantep nih, cuk. Sumpah. Jadi kalian beli Uport, langsung beli Red Bull juga. Tak jamin ini flavornya ada cengkehnya, ada bakunya. Ya karakter-karakter untuk cerutu, seperti cerutu. Tapi untuk power, ya segini bro, 250 mAh. Ya segitu aja. Dan untuk ngeburn si 0,2 2 ohm ini menurutku ya ya cukup nih ya. Karakter Uport untuk saya ya, saya suka karena saya suka tipikal kering, saya nggak suka oversweet dan TH-nya kena, flavornya juga kena, jadi menurutku ini perfect sekali si Uport V2. Silakan kalian cari di toko kesayangan kalian, buru nih karena aku suka sumpah. Ini karakter aku banget. So silakan cari produk ini Uport V2 di toko kesayangan kalian dan aku gak bisa ngomong apa-apa karena ini menurutku the best. Jadi manisnya kayak ketahan. Bukan ketahan sih, tapi manisnya kayak manis-manis ya sewajarnya ya, gak terlalu oversweet. Jadi menurutku perfect sekali. So, ini produk anak bangsa, kalian harus support nih ya. Karena ini tujuannya untuk buat kalian-kalian, karena harganya murah sekali cuk. Sumpah ini harganya murah dan enak. Wah. Langsung kalian beli. So, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channelku dan klik tombol lonceng. Kita olahraga pakai tas saja dulu. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe. Ojo lali yo.